Belasan kecamatan di Kabupaten Pidi Aceh dikepung banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Dan hingga saat ini banjir belum juga kunjung surut. Banjir setinggi 50 cm hingga 1 meter merendam pemukiman penduduk dan akses jalan. Sejumlah kendaraan yang nekat menerobos banjir pun mogok. Seperti yang terlihat di Desa Lamkawe, Kecamatan Kembang Tanjung, di mana banjir mulai merendam pemukiman warga sejak sore dan hingga kini terus mengalami peningkatan. Sebagian warga pun mulai mengungsi ke rumah kerabat.